Preparasi mahkota jembatan. Untuk pengasahan bidang bukal palata lingual menggunakan taper round and diamond bur. Tahapan pertama yaitu membuat guide untuk membatasi preparasi. Dilakukan pengurangan setebal 1,5 hingga 2 mm sesuai bahan yang digunakan. Daerah 1/3 kusal diasah membentuk 45 derajat dengan sesuai sumbu gigi. Untuk yang 2/3 cervikalnya diasah sejajar atau tegak lurus atau membentuk sudut kemiringan 3 derajat, mengingat arah pasang mahkota. Menghilangkan keliling terbesar gigi dan semua undercut. Pengasahan bidang proksimal. Untuk alatnya menggunakan Thin Flameship Diamond Burr. Pengasahannya digerakkan dari arah bukal ke lingual dan sebaliknya dengan gerakan yang konstan dan tanpa tekanan sehingga kontak proksimal bebas dan diperoleh sejajaran bidang preparasi. Setelah bebas kontak, gunakanlah Longhead Diamond Fissure Cylindrical Flat End Burr dengan diameter yang lebih tebal untuk pengasahan bidang mesial dan distal dengan gerakan yang konstan dan tanpa tekanan pada bidang mesial sejajar dengan distal. Pengasahan mengikuti bentuk dan tinggi interdental papil dan garis cervical berupa chamfer dengan menggunakan round and taper diamond burr. Pengasahan bidang oklusal. Pada bidang oklusal, bisa menggunakan 3 burr. Yang pertama, Wheel Diamond Burr. Yang kedua, ada Taper Round End Diamond Burr. Yang ketiga, ada Pear-shaped Diamond Burr atau Hexagonal Burr. Burr segi 6. Untuk mengecek hasil preparasi sudah cukup atau sudah tidak ada kontak, bisa menggunakan sonde lurus, dan bila sudah bebas, berarti preparasi cukup. Bila menggunakan articulating paper juga bisa, dengan lipat 8 hingga 10 kali. Bila terjadi spot, dilakukan pengasahan lagi. Bisa juga menggunakan lempeng malam merah, dengan digigitkan pada posisi sentris bidang oklusal yang dipreparasi menghasilkan malam merah yang tidak tergigit. Penyelesaian tahap akhirnya menggunakan taper round and diamond burr lagi untuk pembuatan chamfer. Chamfernya mengikuti bentuk margin gigi V. Yang terakhir, fun finishing diamond burr untuk finishing, menghilangkan semua undercut dan bagian-bagian yang masih tajam.